Kota Jember, Jawa Timur merupakan sentra komoditas kedelai Jepang atau yang familiar disebut dengan edamame. Setidaknya di Jember terdapat 6 hektar tanah yang ditanami edamame. Setiap hektarnya mampu menghasilkan 11 hingga 12 ton tiap panen. Dengan kekayaan Indonesia akan kedelai Jepang ini, aku ingin mengetahui olahan apa saja yang bisa dibuat dengan edamame. Untuk itu, aku memanen edamame terlebih dahulu di kawasan Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Edamame merupakan tanaman yang tidak mengenal musim. Setiap hari, edamame yang sudah tua dapat dipanen. Ciri-ciri edamame yang dapat dipanen adalah sudah bernas, artinya biji kedelainya sudah mulai tumbuh. Waktu yang dibutuhkan untuk edamame siap panen tidaklah terlalu lama, yaitu 70 hari. Edamame yang telah dipanen ini kemudian diolah dan dipasarkan oleh PT Mitra Tani 27 di dalam negeri hingga ke ranah mancanegara. Belanda, Jepang, Taiwan, Amerika, dan Dubai merupakan negara tetap yang mengimpor edamame dari Jember. Batang edamame yang telah kupotong ini kemudian kupisahkan antara batang serta daun dengan buahnya. Setiap kacang kedelai ini akan disortir terlebih dahulu untuk dikirimkan, baik yang dikirimkan ke berbagai kota di Indonesia maupun ke mancanegara. Misalnya, jika dikirim ke salah satu restoran Jepang yang terkenal di Indonesia, maka edamame yang dikirimkan adalah edamame yang masih memiliki batang. Sedangkan yang dikirim ke luar negeri, maka edamame yang dikirimkan adalah edamame yang besar dan juga tidak terdapat cacat pada kulit luar edamame. Terdapat perbedaan antara edamame dengan kacang kedelai lainnya, yaitu kacang edamame lebih mudah diolah dan memiliki kandungan protein yang sangat baik, sehingga mampu menggantikan peran daging dan juga telur untuk memenuhi kebutuhan protein manusia. Agar bersih, semua edamame dicuci terlebih dahulu. Baik proses pencucian dan pengeringan dilakukan dengan bantuan mesin. Sebagai standar, para pegawai di PT Mitra Tani 27 ini haruslah mengenakan pakaian khusus agar lebih higienis. Edamame dijual dan berbagai jenis kemasan. Ada yang dijual dengan kulitnya, ada pula yang dijual tanpa kulit atau kupasan. Edamame dikupas dengan sistem mesin. Yang telah dikupas ini diairi dan dipisahkan antara biji dengan kulitnya. Di UKM Pia Anis, edamame yang biasa dipesan adalah edamame yang sudah dikupas. Di rumah produksi inilah, setiap harinya edamame diolah untuk menjadi dua varian kue, yaitu pia edamame dan juga pai coklat edamame. Sebelum diolah, edamame haruslah dikukus terlebih dahulu agar lebih empuk dan mudah diolah. Tak dapat dipungkiri, kacang Jepang ini mengandung banyak manfaat. Edamame mengandung zat antioksidan dan detsein yang dapat memperpanjang usia. Untuk membuat bagian kulit pia, adonan pun dibuat terlebih dahulu. Bahan-bahan pembuatan adonan adalah tepung terigu, gula halus, susu bubuk, mentega, dan juga pewarna makanan. Disediakan juga minyak dan juga air. Semua bahan ini dicampurkan dan juga diadon hingga kalis dan semua bahan tercampur rata. Edamame yang sudah dikukus dan matang digiling dengan menggunakan alat penggiling. Hasilnya, edamame menjadi hancur dan lebih mudah untuk dijadikan adonan. Kali ini, barulah aku membuat adonan untuk isian pia. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah gula pasir, susu bubuk, dan juga mentega. Setelah ketiga bahan tersebut dicampurkan, barulah ditambahkan kacang edamame yang sudah halus.
Setelah dirasa pas, barulah isian dicetakkan bersama dengan kulit piak. Sebelumnya, adonan kulit piak ini sudah ditimbang terlebih dahulu agar ukuran piak seragam. Edamame pun dimasukkan ke dalam kulit piak. Ibu Ita, pemilik UKM Anis, telah memulai karir pembuatan kue sejak 7 tahun lalu dengan menggunakan tape sebagai bahan utama, yaitu piak tape. Setelah melihat peluang kacang edamame yang banyak diproduksi di Jember, maka Ibu Ita pun memproduksi piak dengan isian edamame sejak 2 tahun lalu. Agar lebih menarik, bagian atas piak diberi olesan telur. Olesan telur akan membuat adonan menjadi lebih mengkilap. Edamame pun siap untuk di oven. Waktu yang dibutuhkan tidaklah terlalu lama, yaitu 20 menit saja. Piak edamame pun siap untuk dikemas. Dalam satu hari, UKM ini memproduksi hingga 100 kotak. Piak edamame khas Jember ini dijual di wilayah Jawa dan ada pula yang membeli hingga ke Bali. Rasa edamame sebagai isian piak terasa gurih. Walaupun telah ditambahkan pemanis, tapi rasa original edamame masihlah terasa gurih. Piak edamame pun kini menjadi ikon oleh-oleh khas Jember. Selain enak, piak edamame pun bergizi, sehingga dapat menjadi buah tangan yang sehat.